Hah? Awak, awak. Cakupan perahu itu kelihatan banget dari sini ya. Itu yang kayak perahu kebalik itu, itu gunungan cakupan perahu. Anda pertama kali datang ke gedung sate ini? Ramai nggak di sini? Ramai. Ramai ya. Apa yang Anda cari di sini sebenarnya? Hah? Anak kecil udah belajar motor, lihat nih. Oh, anak kecil zaman sekarang udah bisa belajar moto ya. Kita lihat apa yang akan dilakukan anak kecil tersebut. Dia cengir-cengiran. Tapi ada juga yang lari di sini. Padahal ini masih jam 2. Masih panas-panasnya. Mungkin biar ini ya. Wih, anak kecil ini berhasil memoto. Apa yang ada dalam perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah memoto? Hah? Tidak jelas ya perasaan kamu ya. Tihang untuk 17 Agustusan atau ada upacara-upacara lainnya di Bandung Raya. Ini ada polis lain, bukan karena ada pembunuhan atau kriminalitas lainnya, tapi larangan untuk dilarang menginjak tanaman. Gak tahu alasannya kenapa, apakah tanaman itu sakit ketika diinjak? Kita tidak tahu juga. Pik, kemana Pik? Apa itu organik dan apa itu non organik? Bisa menjelaskan? Orang apa? Orang gagap, unik. Bukan. Bisa menjelaskan itu apa itu sampah organik dan non organik? Organik mah ya. Namanya pohon deh. Jadi organik itu sampah-sampah buat kayak dedaunan atau buah-buahan, misalnya makan semangka kan ada bekasnya tuh. Sini pisang ada kulitnya, buang ke sini. Tapi masyarakat di kita banyak yang belum mengerti, seperti kalian, kalian belum mengerti. Jadi meskipun di sini ditulis organik, tapi di dalamnya kita lihat hanya bungkusan kopi. Allahu Akbar. Harusnya seperti bungkusan kopi dan plastik botol lainnya masuk ke sampah non organik kayak kertas gitu. Oke. Okay. Dia jogging track. Biasanya ini orang-orang luar Bandung nih. Seperti kalian dari Tasik kan ke sini karena ingin tahu gitu. Padahal udah ke sini mah biasa aja kan. Enggak ada yang gimana gitu, biasa aja.